Baik pemirsa, minuman ini terkenal di Indonesia. Minuman untuk menyegarkan dahaga dan minuman yang berfungsi sebagai obat herbal. Lebih akrab disebut jamu. Ibu Sulastri warga desa Setangau Jaya dan Serda Dika Arminia Prasada, Satgas TMM Direktas ke-111, Kodim 1202 Singkawang mengolah jamu dari perpaduan rempah, dedaunan aromatik, dan bahan makanan tradisional lainnya. Anda penasaran? Kita simak liputannya. Inilah Ibu Sulastri, penjual jamu gendong warga desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Mengolah bahan dari tumbuh-tumbuhan yang penuh khasiat menjadi jamu adalah keahliannya. Kegiatan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang yang tak hanya pada pembangunan fisik saja tetapi juga salah satunya adalah saling berbagi ilmu. Serda Dika bersama Ibu Sulastri menghasilkan jamu sehat dan bermanfaat sekali bagi kesehatan masyarakat serta tim Satgas TMMD di Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Wanita parubaya ini dengan sabar mengajari membuat jamu dan mengenalkan jenis-jenis tumbuhan rempah dan herbal lainnya. Seperti diketahui, program TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang tak hanya menyasar pada kegiatan fisik, tetapi juga non-fisik. Dandim 1202 Singkawang, Letnan Kolonel Infantri Condro Edi Wibowo Esos Emhan secara terpisah menyampaikan bahwa prajurit mempunyai multi talenta dalam bidang apapun, termasuk dalam pembuatan jamu. Oleh karena itu, dengan sinergi antara TNI dan masyarakat, bisa mempunyai kesehatan yang baik dan imun yang kuat melalui jamu herbal alami. Dalam pandemi COVID-19, dipercaya jamu merupakan minuman herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. TMM Direktas ke-111 tahun anggaran 2021 yang berada di Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat bersinergi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Nama saya Sulastri. Saya bikin jamu ditugaskan dengan BNT. Mudah-mudahan bisa menyegah corona. Mudah-mudahan Pak RT bisa menjadi orang kerja yang terbaik. Nama saya Serda Dika, anggota Satgas TMMD ke-111 di Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sulastri karena perhatiannya kepada anggota Satgas membuat minuman tradisional jamu. Selain menyehatkan, juga dapat mencegah dari penyakit corona. Terima kasih. Cendol asam. Ibu yang bikin? Iya, itu pakai jelly orange. Halus, Mas. Halo, halus, Mas. Jamunya enaknya. Kopi, rasa-rasa. Tim Liputan melaporkan.